Beliau datang jauh-jauh ke Kota Batu untuk mengikuti dan memeriahkan acara anniversary kelima EOC. Dan bagi Anda yang belum nonton ini ya, nonton mobil Putri Elsa, Anda bisa menonton video saya yang di atas tempo lalu. Nah, waktu ada pertemuan EOC sama di Dinas Perhubungan. Oke, yuk langsung saja kita mulai. Untuk bumper masih standar, plat nomornya di custom ya. Untuk roda-roda masih menggunakan pala kaleng. Seandainya ini dikasih wheel drop, pasti akan lebih ciamik. Rodanya ini ukuran 195 ring 14. Oke, cuman agar suasananya lebih hidup, dicat warna kuning. Untuk perisai kolong, ini pakai besi. Nah, kalau yang lainnya ada hiasannya, ada atau beberapa sedikit krom, ini hanya besi yang melebar ke bawah, kemudian diberi aksen dinding. Untuk bagian belakang, ada bumper juga dari besi ya. Ini perlindungan jika kita mundur atau ada apa-apa, kita masih diselamatkan oleh bumper ini. So, tanpa banyak bicara, yuk dari ulasan yang saya sampaikan tadi, jangan lupa Anda subscribe, like, dan komentar. Karena seperti yang saya bilang, saya akan memberikan kepada Anda semuanya review-review aneka modifikasi kendaraan. Belakang saya banyak mobil Elsa, nanti akan saya review satu-satu buat Anda. Serta cekidot. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment.